Beginilah kondisi Taman Cilelang yang ada di Kelurahan Lakesi, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Taman yang awalnya jadi favorit warga untuk bermain dengan buah hatinya ini kini sepi pengunjung. Pengunjung taman pun hanya bisa dihitung dengan jari. Kurangnya perhatian membuat rumput liar tumbuh dengan subur. Sejumlah lampu yang dipasang juga hilang. Sejumlah warga bahkan menjadikan taman ini tempat untuk memberi makan ternak sapi miliknya. Saat ini saya berada di Taman Kota Cilelang yang ada di Kelurahan Lakesi, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Di mana kondisi taman ini memang sangat memprihatinkan. Selain bolam lampu yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, juga banyak coretan. Dan terlebih lagi sampah yang berada di depan taman kota ini sangat mengganggu warga. Bukan hanya pemandangan yang kurang bagus, tapi juga bau yang tidak sedap. Kondisi toilet umum yang ada di depan taman pun sangat memprihatinkan. Sampah yang berserakan membuat pemandangan di tempat ini sangat mengganggu. Belum lagi aroma tidak sedap dari oknum warga yang membuang hewan peliharaan maupun ternak yang mati di tempat ini. Padahal tepat di samping toilet umum ini sudah disiapkan tempat sampah. Menurut Mas sendiri, apakah sampah ini menurut Mas mengganggu atau gimana? Kalau bagi saya sangat mengganggu toh, sangat mengganggu. Karena belum lagi baunya apanya. Memang sangat perlu diperhatikan ya, biar dibersihkan. Menurut warga sekitar, sampah yang berserakan di area taman kota ini tidak hanya milik warga setempat. Warga dari kompleks lain kerap membuang sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kerap oknum warga inilah yang melempar sampah ke area ini tanpa turun dari kendaraannya. Warga sendiri berharap pihak terkait khususnya Dinas Kebersihan bisa mengangkut sampah yang ada di lokasi taman. Karena sudah beberapa pekan, mobil sampah ini tidak mengangkut sampah di lokasi taman.